Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dokter. Alhamdulillah, sampai juga kita bertemu akhirnya di Ya, bisnis saya sirkuit ini. penggemar sering nonton di YouTube-nya, di channel YouTube-nya, dokter. Yes, Masya Allah. Semoga bermanfaat, Pak. Bapak Amin. dari Sumatera Selatan ya, Pak ya? Iya, Pak. Ya, dokter. Sumatera Selatan, Desa Gunung Jati. Oke. Keluhannya Iya, sering dokter. takut berlebihan dan kejadian ini baru sekitar 1 bulan lebih, serta perut terkadang sakit dan berpindah-pindah. Cek ke dokter tidak ada masalah dan sekarang badan sering melayang dan pusing, serta darah rendah Iya, dokter. terus, tekanan darah rendah ya. Apakah Bapak sering bermimpi buruk, Pak? Sering, dokter. Cuman, Bapak terkadang sudah berdoa, tapi terkadang juga mimpi juga masih. Ah, sebulan ini, Pak. Iya. Oke. Jadi, dokter, saya boleh cerita nggak awal mulanya? Silakan. Jadi di tahun 2019 dulu saya pernah jatuh dari pohon duku yang membuat kaki engkel saya retak. Nah, jadi mau dioperasi, mau diapa oleh dokter spesialis nggak bisa kan. Akhirnya secara alami dengan obat untuk berobatnya kan. Terus ada adik kemarin nawarin untuk ini apa pergi sama tukang urut, nah ke Lubuk Linggau sekitar 6 jaman lah dari sini dokter. Nah sesampai di sana katanya kan kata informasi adik itu tuh bahwa dia bisa ngobatin ini itu kan. Nah, ternyata sampai berobat di situ saya dibawa ke dalam ruangan. Dalam ruangan ada meja, ada ya mohon maaf lah yang saya pernah nonton di YouTube, channel YouTube dokter lah, kayak kurang lebih seperti itu. Dikasih, ditempelin batu di kaki kan. Nah, mulai 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 dari situlah saya mulai kayaknya ada gejala di diri, saya rasain beda dokter. Nah, sekitar 1 bulan lebih ini saya takut apa kematian seperti kayak membayangin dokter. Ngelihat cerita orang meninggal, ngelihat orang sakit, ngelihat orang apa mudah kaget saya. Jadi terus sering kadang pusing tiba-tiba. Dulu pas di masjid hampir tumbang pas habis salat dengar khotbah kan mau sholat tiba-tiba pusing melayang. Alhamdulillah tapi nggak sampai tumbang. Gitu dokter awal-awalnya. Nah, sekarang ini mulai sini sakit di kepala sama sini. Sehari ini di sini aja. Nah, enggak sebelah sini enggak. Hari seharian dari pagi ini sini sama di perut, dokter. Oke. Ngomong-ngomong, engkelnya udah sembuh, Pak? Sudah, dokter. Alhamdulillah. Tinggallah gangguannya. Ini pandangan sudah mulai buram, dokter. Oke, Pak. Baiklah. Ini pengalaman Bapak nih sangat menarik nih. Ini pelajaran buat buat orang lain tentunya, insya Allah. Iya. Yaudah, ayo, Pak. Kita bersihkan badannya, Pak. Dengan izin Allah. Iya. Amin. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi wa anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi wa anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi wa anta syafi
La shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Bismillahi arki min kulli shay'i yu'zik min syarri kulli nafsin aw aynin hasidin. Allahu yashfik. Bismillahi arki. Bismillahi arkik min kulli syai'i yu'zik min syarri kulli nafsin aw aynin hasidin. Allahu yashfik. Bismillahi arkik. Bismillahi arkik min kulli syai'i yu'zik min syarri kulli nafsin aw aynin hasidin. Allahu yashfik. Bismillahi arkik. Apabila di badan ini masih ada jin yang dititipkan oleh paranormal untuk membantu pengobatan, membantu penyembuhan cedera kaki yang lalu, silakan pergi dari badan ini. Kami tidak lagi menginginkan, kami tidak dengan sengaja menginginkan kehadiran kalian, tidak sengaja menginginkan bantuan kalian. Jadi silakan pergi, silakan keluar dari badan ini. Kalau kamu tinggal di badan ini, silakan keluar dari badan bapak ini. Keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. Jin yang dititipkan oleh paranormal ke badan ini untuk membantu penyembuhan, membantu pengobatan cedera kaki yang lalu, silakan pergi, silakan keluar, keluar lewat mulut demi taat kepada Allah, keluar lewat muntah atau sendawa. Wa yawma yahshuruhum jami'a ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. Ya, dorong ke mulut, Pak. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladhina ahadtum minal musyrikin. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladhina ahadtum minal musyrikin. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladhina ahadtum minal musyrikin. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladhina ahadtum minal musyrikin. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladhina ahadtum minal musyrikin. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladhina ahadtum minal musyrikin. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladhina ahadtum minal musyrikin. Tepuk tengkuknya, Pak. Tepuk tengkuknya. Keluar dari badan ini jin yang dititipkan oleh paranormal untuk membantu pengobatan, membantu penyembuhan cedera kaki yang lalu. Keluar dari badan ini. Keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa. Wa yawma yahshuruhum jami'a ya ma'syaral jinni qad istakthartum min al-ins.
وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. Keluar semuanya dengan izin Allah. Keluar lewat mulut. Keluar lewat mulut dengan izin Allah. Kepalanya berat, Pak. Sini dokter masih, yang di sebelah sini aja, sebelah kiri. Ya, tepuk, Pak. Tepuk, Pak. Tepuk, keluar yang sudah terlepas dari ikatan. Keluar yang sudah terlepas dari ikatan. Insyaallah. Maaf, ini siapa yang di sebelahnya? Bapak. Istri dokter, oh, istri Bapak, dokter. Bu, tolong tepukkan pinggang Bapak, Bu. Nah, tepukkan pinggangnya, Bu. Keluar yang bersembunyi, yang bersarang di tulang ekor, yang bersarang di pinggang. Keluar lewat mulut dengan izin Allah. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Keluar lewat mulut dengan izin Allah. Keluar dari badan ini. Keluar yang masih ada, sisa-sisa yang masih ada, keluar. Ya, dorong, Bu, dorong dari pinggang, dorong ke tengkuk, dorong sampai ke tengkuk. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Iya. Kaki yang ya, cedera dulu itu kaki yang mana, Pak? Engkel sebelah kanan, dokter. Nah, sekarang apa yang Bapak rasakan di kaki kanannya? Tidak ada, dokter. Oh, ada. Di kalau di kaki tidak ada, cuman ini sering sakit, sering di sini sering berdebar-berdebar, terus lambung. Kalau pagi-pagi pedih, dokter. Ini apa, lambung? Menjelang di atas jam 10 udah normal dia. Kalau kaki nggak ngaruh. Terus juga kalau ini apa, kabar ada orang meninggal, orang cerita kecelakaan, langsung panik, langsung berubah ini apa, kayak kematian menghantui gitu, dokter. Ya. Maksud saya nanya itu ketika dibacakan rukyah tadi. Nggak ada rasa apa-apa ya di engkel kanannya ya? Nggak ada, dokter. Di sini sama di sini, di dada. Sekarang kepalanya masih berat, Pak? Sudah agak mendingan. Tapi masih? Masih, rasa-rasa berat masih, dokter. Oke, bapak tangannya seperti ini. Letakkan di tengkuk. Letakkan di agak ditekan ke arah depan, terus Bapak dorong pelan-pelan ke atas, dorong pelan-pelan sambil ditekan. Dorong ke atas sampai ke puncak kepala. Keluar yang ada di kepala, yang bersarang di kepala. Keluar lewat mulut, dorong ke wajah, dorong ke wajah, dorong ke wajah, dorong ke mulut. Niatkan keluar lewat mulut. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un.
Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Keluar lewat mulut yang bersarang di kepala. Ya, keluar semuanya dengan izin Allah. Keluar yang bersarang di kepala. Keluar yang bersarang di kepala dengan izin Allah. Ya udah, kita lanjutkan. A'udzubillah. Terus Bapak terus, Pak. Bapak terus kayak tadi, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yawma yahsyuruhum jami'a ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins wa qala awliya'uhum minal ins rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana qala an-naru maswaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah inna rabbaka hakimun alim bara'atun minallahi wa rasulihi lilladheena ahadtum minal musyrikin 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 bara'atun minallahi wa rasulihi lilladheena ahadtum minal musyrikin. Oke, Bapak tepuk belakangnya, Pak. Tepuk belakang kepalanya, Pak. وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُسُونُهُم مِّنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُسُونُهُم مِّنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُسُونُهُم مِّنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ. Udah ringan? Udah ringan, dokter. Oh, iya. Dadanya, Pak. Cuman ini ya, Pak, di perut kayak mau naik itu, dokter. Okay. Kalau di dadanya. Nah, Bapak letakkan tangan kanan di situ. Terus Bapak dorong di atas pusar, yeah. Di atas pusar. Yeah, yeah. Dorong, Pak. Dorong ke dada, ke leher, terus ke mulut. Lakukan berulang-ulang. Ibu bantu dorong dari belakang boleh? Luar yang bersarang di lambung fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Luar yang bersarang di lambung. Keluar yang membuat was-was, yang membuat was-was, yang membisikkan kematian, keluar dari badan ini. Keluar yang membisikkan was-was, yang membisikkan kematian, yang memberi mimpi buruk, keluar lewat mulut. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Keluar yang ada di dada. Keluar yang bersarang di dada, yang tersangkut di leher. Keluar lewat mulut dengan izin Allah. Keluar yang membisikkan was-was, yang membisikkan was-was, yang membuat takut mati. Yang membuat solat tidak khusyuk, yang membuat mudah marah, mudah emosi. Keluar dari badan ini.
Keluar fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Iya, keluar semuanya dengan izin Allah. Nyangkut di sini kayaknya, Dokter. Oke, dorong lehernya, Pak. Dorong ke mulut, Pak. Dorong lehernya ke mulut. Dorong lehernya ke mulut, Pak. Ayo, ya, keluar lewat mulut. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ada yang tersangkut di leher, dorong ke mulut, Pak. Dorong ke mulut, Pak. Yang di lehernya, Pak. Biar dia keluar. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Alhamdulillah. Oh, minum dulu, Pak. Silakan minum dulu. Tolong doain dokter ya, ini ibu saya lagi sakit dokter. Ibunya ada di sini, Pak? Di kamar sebelah dokter. Pakaikan mukena, tutup auratnya. Oh, sebentar. Oke, nanti itu nanti. Ya, Bapak sekarang apa yang dirasakan? Sudah agak fresh ini dokter, anaknya. Apa? Muka? Ini udah baik-baik. Oke, kita coba kita cek sekali lagi ya. Bapak, sekarang badannya sudah terasa ringan, Pak. Sudah jauh lebih baik, dokter, kepala. Udah ringan. Ini udah anak. Oke, kita coba kayak mulai. Kita cek sekali lagi. Istri tadi lagi lihat ibu, dokter. Oh ya. Yeah. Falamma tajalla rabbuhu wa lahu ma sakana fil laili wan nahari wa huwas sami'ul alim. Walahu ma sakana fil laili wan nahari wa huwas sami'ul alim. Walahu ma sakana fil laili wan nahari wa huwas sami'ul alim. Walahu ma sakana fil laili wan nahari wa huwas sami'ul alim. Dorong ke mulut. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Keluar yang bersarang di dada. Keluar lewat muntah atau sendawa. Keluar lewat mulut dengan izin Allah. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Hilang? Mendingan, dokter. Mendingan tuh maksudnya gimana? Gini, udah hilang belum? Ini sudah ringan. Terus ini juga udah ini apa pandangan pun sudah agak ini udah bersih dokter, udah kelihatan jelas terang. Tadinya burem-burem kelihatan kan, kalau sholat tidak bisa buka mata dokter, harus kalau setiap sholat itu harus merem. Oke, gini Pak, yang saya pahami ya, kalau
kalimat mendingan, kata mendingan itu artinya belum sembuh, belum hilang, cuman membaik. Nah, itu maksud saya, tolong diperjelas, tolong dipertegas, sudah hilang belum? Karena kalau belum hilang, kita lanjutkan lagi gitu. Kalau sudah hilang, ya kita ke ibu sekarang gitu. Lanjutin aja, dokter. Makanya ya udah gini, kepalanya masih ada rasa berat enggak? Enggak lagi, dokter. Dadanya? Dada udah plong kayak. Enggak ada rasa berat lagi. Enggak ada berdebar-debar lagi kayak tadi kan, kayak yang dari pagi tadi mau rukiah itu kan berdebar terus, dokter. Oke, berarti udah keluar kalau kayak gitu. Udah keluar dia, insya Allah. Iya. Sudah enggak ada di badannya. Ya, insya Allah. Alhamdulillah. Ibu ini sakit ya, apa, Pak? Sudah tua, dokter. Udah uzur kan. Cuman sudah sering masuk rumah sakit. Sudah apa? Udah terdiam di tempat tidur, dokter. Berapa usia beliau? Sekitar 77 atau 78 gitu, dokter. Oh. Ada sakit medis apa? Diabetes mungkin? Diabetes nggak ada, dokter. Fisiknya aja kurang, nggak kuat, dokter. Dulu pernah kena stroke, jatuh di kamar mandi di sekitar 5 tahun yang lalu, dokter. Sekitar 5 tahun yang lalu jatuh di kamar mandi, dokter spesialis katanya kena ini apa, kena stroke ringan katanya kan. Pas di CT scan ada bocor di pembuluh darah otak. Nah, dari sekitar 5 tahun ini sudah menurun-menurun terus, dokter. Kemarin sempat bengkak kakinya kan, minum obat terus, rutin minum obat. Tiba-tiba ada kayak ada cairan di kaki, di tangan. Iya, jadi bengkak ya. Iya, bengkak, dokter. Oke. Baik, kita ini. Saya mau jenguk beliau. Menjenguk secara online. Menjenguk orang sakit secara online. Pengobatan secara online. Sekarang ini online semua. Belanja online. Iya. Bayar listrik online. Oke, Pak. Baik, Bapak. Cukup ya untuk rukiah Bapak, kita cukupan. Terus sekarang kita tolong bawa HP-nya. Boleh, Pak? Bawa ke kamar Ibu. Saya lihat dulu. Oh, ya. Saya lihat kondisi Ibu dulu ya, dokter. Baik, baik. Sama saya tanya keluarga dulu. Sama aneh apa. Oh, gitu. Oke, baik. Silakan. Izin, dokter. Ya. Oke, untuk sesi rukyah Bapak ini sudah selesai, insya Allah.